adalah C00A1142. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang projek yang pertama, iaitu wire sculpture. Okey, kalau anda dapat lihat wire sculpture saya, saya memilih kumbang, motif kumbang sebagai pilihan untuk projek. Okey, kalau dapat lihat unsur seni yang terdapat pada wire sculpture ini adalah imbangan. Okey, kenapa saya cakap ada imbangan pada wire sculpture ni? Okey, kalau kita dapat lihat, okey, pada bahagian kaki dia sama dan badan dia adalah sama besar daripada kiri dan kanan. Kalau kita dapat lihat, okey, kalau kita dapat lihat bahagian kaki adalah sama, iaitu imbangan supaya dia dapat lebih teratur. Bahagian tanduk dan bahagian badan dia adalah sama besar. Kalau kita dapat lihat, ini bahagian pada bahagian bawah wire sculpture. Okey, selain itu, elemen seni yang terdapat pada wire sculpture ini adalah iaitu texture. Hal ini dikatakan demikian, texture yang dapat dilihat adalah bentuk daripada wire yang kita belitkan pada badan motif kumbang ini adalah dia mewujudkan texture jalinan. Tengok, kalau dapat lihat garisan-garisan yang sehingga dapat membentuk bentuk kumbang, seekor kumbang. Okay, nampak? Ini bahagian atas, bahagian abdomen, bahagian kaki dan bahagian kepala. Okey. Seterusnya, warna. Okey, saya memilih warna hitam untuk diwarnakan kepada motif kumbang yang saya pilih ini. Okey, kenapa saya pilih warna hitam? Okey, warna hitam pada kumbang ini adalah sebagai warna asal dia. Okey, warna asal kumbang ini adalah warna hitam, iaitu kumbang tanduk. Okey, untuk pengetahuan anda, projek 1 saya memilih dua jenis dawai, iaitu dawai yang kasar dan juga dawai yang halus. Okey, dawai yang kasar digunakan untuk membentuk tubuh, manakala dawai yang halus digunakan untuk melilit pada dawai yang kasar. Okey, untuk projek 2 saya memilih haiwan fire salamander sebagai motif untuk projek 2 ini. Okey, unsur seni yang terdapat pada yang saya terapkan pada projek 2 ini, iaitu cardboard, ini adalah imbangan. Okey, kalau kita dapat lihat daripada pandangan hadapan, dia nampak seimbang, iaitu dia nampak seimbang. Okey, kalau kita lihat pada atas, dia nampak macam teratur. Okey, seterusnya, elemen seni yang terdapat pada cardboard ini adalah texture. Okey, dengan kotak, pada first lapisan kotak, saya buat paling besar dan semakin kecil. Hal ini akan menimbulkan kesan texture, iaitu dari besar hingga ke kecil. Okey, warna yang saya pilih untuk projek 2 adalah warna hitam dan warna kuning. Kenapa saya pilih warna hitam dan warna kuning? Sebab haiwan yang saya pilih, warna asal haiwan yang saya pilih juga berwarna hitam dan juga kuning.